semua, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Anwar Ibrahim mahu jadi perunding Najib dan Rosmah Mansur. PM10 buat orang terkejut. Sebelum menjadi Perdana Menteri ke-10, Dato' Sri Anwar Ibrahim terdahulu pernah menyatakan kesediaannya untuk memberikan khidmat perundingan kepada mana-mana bekas pemimpin dan pasangannya tentang bagaimana menjalani kehidupan dalam penjara. Pada ketika itu, bekas Perdana Menteri sebelum ini, Datuk Sri Najib Razak berdepan dengan 21 pertuduhan membabitkan wang sebanyak 2.8 bilion selain 4 lagi pertuduhan mengikut Seksyen 23(1) dan 24(1) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Sementara itu, isterinya Datin Sri Rosmah Mansur berdepan 17 pertuduhan jenayah pengubahan hak wang haram melibatkan duit berjumlah 7 juta. Anwar yang pernah dipenjarakan sebanyak 2 kali iaitu pada tahun 1999 dan 2008 berkata dalam nada berseluruh, terdapat beberapa fasa kehidupan di dalam penjara dan seseorang itu perlu cekap menjalaninya. Bukan itu sahaja, Anwar berkata dia boleh beri konsultasi kepada Datuk Sri Najib dan isterinya jika mereka didapati bersalah tentang bagaimana menjalani kehidupan yang cekal di penjara. Anda boleh penjara orang tapi anda tidak boleh tukar hati orang. Saya tidak salahkan mereka, iaitu mahkamah. Ini tugas mereka. Masa itu saya yang kena, sekarang masa siapa? Nasiblah, kata Perdana Menteri ke-10. Ujar Anwar, tindakan bekas pemimpin yang mencuri duit rakyat tidak akan dimaafkan. Untuk yang belum tahu, Anwar pernah dipenjarakan 2 kali iaitu pada tahun 1999. Beliau telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun kerana didapati bersalah atas kesalahan penyalahgunaan kuasa. Dan pada 2008, Anwar berhadapan hukuman penjara 5 tahun oleh Mahkamah Persekutuan selepas didapati bersalah melibat bekas pembantunya Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Walaupun pernah dipenjara sebanyak 2 kali, Anwar berkata beliau sudah melupakan semua tragedi hitam yang pernah berlaku terhadap dirinya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.